steady yourself even though you know that you're falling. Maybe you're falling, but you're still alive. Ready yourself, that's quite enough for your bowling. Cause baby, you're bowling, but you'll survive. Halo guys, kembali lagi dengan aku. Hihi. Aku mau kasih tau kalian, aduh kok ini blur-blur ya. Oke, fokus. Ini jadi aku mau kasih kalian surprise. Hari ini kita mau ke Cairns, kita liburan New Year. Jadi abis New Year itu kita malah liburan, dan kita sudah ready. Sekarang mau ke airport. Jadi let's go. Aku bawa ini, kamu bawa itu ya, yang besar. So, sebenarnya cuma 5 hari loh, tapi bawaannya satu koper yang gede. Kalau aku bawa yang ini sama bawa yang ini buat foto. Kasian banget tuh dia tadi potong rumput ini, yang di belakang lebih gede lagi, susah banget tuh. Jadi karena kita mobilnya akan parkir di bandara. Sebenarnya ini waktunya sih sudah telat ya, katanya ini sudah seharusnya kita berangkat jam 10. Cuman tadi si Ken kena potong rumput, terus ngomong sama tetangga, kenalan dulu, say hi. Kemarin mereka invite kita untuk New Year barbecuean di depan halaman ini, di depan area sini. Tuh di blok-blok sama tetangga. Tuh enak banget kan ya. Dia kasih lift kertas gitu. Cuman kita sudah telat lihatnya. Habis karena kita kan ke city. Pulang dari city baru lihat kertasnya itu. But anyway, we don't know. Dan aku pakai sepatu ini nih. Ini kalian tahu kan ini ngehits banget. Ini nanti buat foto OTD. Ini baru hari ini perdana pakai sepatu baru loh. Buat ini koper kesayangan. Dari pertama kali ke Australia kayaknya. Kalau nggak salah ya. Ini nyolong. Padahal ini punyanya emak gue nih. Tapi gue minta. Terus dia kayaknya beli baru lagi. Nah, sebenarnya ini ada sarungnya cuma supaya nggak kotor. Cuman karena suka pindah-pindah itu loh. Jadi nggak tahu di mana. Capek deh. Anyway. Halo guys, kita udah sampai di tempat parkir mobil. Tempatnya kayak gitu. Sekian lagi cari mobil saja. Jadi kita naik bus ke airport. Ini bawaannya. Halo? Ken. Jadi itu busnya yang nurunin. Kau sudah seneng berangkat? Bapaknya ini? Iya, itu bapaknya orang Indo, mamanya Belanda. Tapi kan udah 20 tahun meninggal ya bapaknya. Ini lebih ringan gak kamu? Enggak. Kita udah sampai di airport guys. Ini Brisbane Airport. Ini Brisbane Airport. What do you think? Jadi kita domestic terminal. Okay, jadi pantas terusnya ke kiri. Kiri. Pantas kan kiri ya? Pantasnya itu. Nih. Ini yang kemarin itu ya? Nih. License. Alright guys, kita lagi menunggu check-in. Ternyata pakai Jetstar. Sekian ganti pesawatnya, karena jamnya ganti.
Okay. Ini kita lagi pesen makanan Meksiko. Yang tak kayak gini. Makan dulu sebelum terbang. Kita lagi antri mau masuk, guys. Tuh. Hai dong. Wanita inilah yang selalu bikin saya emosi, ya kan? Selalu bikin saya marah, emosi, nangis semuanya ini. Dia ini wanitanya. Yang menemani saya, yang menemani saya masak, yang menemani saya kencing berak. Dia selalu mau ikut. Wanita ini yang selalu mau ikut, guys. Saya lagi menunggu Ken, lagi ambil mobil, ya kan, dia nggak tak kunjung datang. Guys, kalian bisa lihat kan, itu hujannya luar biasa.
Ada kelapa ya, kayak Bali guys. Halo guys, kita sudah dapetin mobilnya. Hujan-hujan tadi. Kelapa. Ini mengingatkan kepada Bali guys, tapi ini seperti Bali tapi bukan Bali ya. Ini pohon kelapa. Jadi parang kritis. Kenapa sih Jogja-Jogja parang kritis? Hijau ya, beda dong. Sekarang kita mau ke hotel nih. Mau check-in dulu, ya kan? Terus nanti aku pengen ke Kemis. Kemis beli. Beli-beli. Dia stres kalau... Dia stres kalau aku ngomong beli-beli. Beli-beli ya. Oke okay guys, kita berdua tapi mobilnya kayak gajah. Enggak lah, enak kalau gede-gede. Bebas, soalnya nanti supaya kita bisa jalan jauh gitu loh. Jalan jauhnya enak. Ini kayak ada beauty plus tau gak sih kameranya tuh? Ya gak pernah. Kalau di kamu tetepan jelek, kalau di aku. Oke guys, nanti update lagi ya. Oh itu ada gunung, itu gunung apa? Gak tahu ya gunung apa ya, di Australia mana gunung? Itu kan bukan gunung kayak Fred. Ya itu bukit-bukit kayak Wonosari, Wonosari kan gak di atas itu. Iya itu bukan bukit tuh, yang ini dikiranya gunung tuh, padahal itu. Nanti kalau deket tuh kayak gini nih, daun-daun pohon-pohon. Ke Cairns, Maremba, Port Douglas, Douglas ya apalah bacanya. Dimanapun kita berada itu selalu hujan. Dimanapun kita berada di Indonesia. Soalnya tropis kan? Basah-basah ini Indonesia. Iya, kalau di Melbourne itu hujannya tuh cuman merengek ya. Titit-titit udah selesai. Kalau ini bur benar-benar basah. Jadi kita tuh kayak ada aura kehujanan dimanapun kita. Itu tuh Cairns Botanic Garden. Jadi kita tuh membawa aura kehujanan kayaknya dimanapun. Harusnya kan Brisbane itu jarang ya kalau hujan-hujan gitu sih. Kan harusnya panas. Pengen hujan-hujan terus. Hey guys, kita sudah di hotelnya. Sudah check in dan I show you the room. Jadi dari sini pintu masuknya, lalu di kamar mandi, habis itu ruang deh, apa tempat tidurnya, terus itu balkon di sana, nggak gitu gede sih. Dan ini kayaknya hotel kuno guys, bisa dilihat dari ini nih. Di foto padahal lumayan loh. Ini kursi-kursinya jadul banget, ya kan? Ini udah berbulu-bulu begini, aduh ampun. Terus itu kolam renangnya, hujan sih, kalian bisa lihatnya sih hujan. Tapi that's okay. Ya kalau buat tinggal oke lah ya, tapi kalau untuk enjoy gitu kayaknya no. Ini kayak kuno banget. Padahal ini harganya gak begitu murah loh guys. Per malam itu masih harga 100 lebih juga. Kayaknya ini udah yang paling murah. Terus di fotonya tuh maksudnya masih mending, agak bagusan, tapi harganya juga gak gitu mahal. Ya gak gitu mahal. Gimana yang ngomong ya, gak ngerti lagi deh, udah capek. So sekarang aku mau ganti sendal jepit. Nih, ini kena hujan, sayang banget. Jadi sekarang aku mau ganti sendal jepit. Buka koper dulu deh. Oke guys, aku ganti sendal jepit. Buka koper aja harus di vlog. Yang bagus tuh ada sih yang bagus kayak, cuma kan itu bintang 5. Enggak ada. Double kayaknya mungkin. Double. Double tak pun 1000 tak kalau kita 5 hari. Salah. Kita dapat breakfast sih tuh. Ya oke lah. Maksudnya ya udahlah. Nah, jadi besok kalau ke Bali tinggalnya di Mulia aja. Kita lagi cari dinner. Ini kita
aku sih, bukan kuahnya. Iya deh, dikasih di sini. Kasih aluminiumnya. Ini kompornya. Order. Ayo order. Fingers down my spine, girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine, girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine, girl, you look mighty fine. Won't you rub your pergi ke keliling menjelajah Hiken. Lihat nih rambut aku yang tadinya dari keriting sampai jadi lurus. Jadi udah hancur padahal udah pakai hairspray. Ya, ini kan yang dua kasih dari tadi malam sih. Lumayan. Karena hujannya deras banget kayak di Indonesia. Gila, men. Oke, sekarang kita mau mandi dulu, guys. Mau mandi dan mau tidur. Oke. Ya ampun, kepotong muka gue, astaga. Oke, jadi sampai di sini dulu vlognya hari ini. Ikuti kita terus. Selamat di Keynes. Semoga have fun. See you tomorrow. Bye bye. Slowly a sign that you really tried.